Jadi meskipun sebagian masyarakat Kota Ternate sudah melaksanakan Idul Adha di hari ini, tapi juga sebagian ada yang melaksanakan di hari esok, hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022. Ini kita melewati jalan Kasturian Pantai dan kita akan tembus ke arah Lapangan Salero dan seterusnya kita melewati kawasan Pantai Kampung Makassar Timur. Sebenarnya kemarin sore juga sempat saya buat video, tapi karena hujan gerimis, apalagi kan kalau syuting outdoor ya kamera pasti basah, jadi terpaksa dipending dan saya lanjut membuat vlog hari ini. Dan ini Lapangan Salero terlihat sangat ramai karena ada pelaksanaan Expo Teknologi Polri. Ini kalau tidak salah sudah dibuka sejak 3 hari lalu dan direncanakan akan ditutup hari ini, mungkin sebentar malam lagi. Wow guys, ternyata kelihatannya kondisi terminal hari ini sudah sepi ketimbang kemarin. Kalau kemarin sangat ramai padat di sini, hari ini sangat sepi. Berarti sebagian masyarakat Kota Ternate, khusus para pedagang juga yakin bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha itu di hari ini, hari Sabtu. Bukan esok ya, sehingga kondisi pasar sudah sangat sepi, mereka tidak lagi berjualan ini. Kalau kemarin di trotoar sini pun penuh dan di sini padat dan macet kemarin. Wow, sepi banget ya. Thank you.
suasana sudah sangat sepi. Dan untuk Masjid Raya, pelaksanaan sholat Idul Adha di hari ini, pagi tadi ya. Jadi kelihatannya kurang hikmah, karena pelaksanaannya dua hari yang berbeda dan diikuti juga oleh hampir 50-50% masyarakat Kota Ternate. Ada yang sebagian besar di hari ini dan mungkin juga sebagian besar kurang lebih 50% di hari esok. Kalau kemarin cukup ramai di sini, tapi hari ini lumayan sepi. Di Indonesia ini memang sudah dari dulu selalu terjadi perbedaan dalam hal penetapan hari-hari besar Islam, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Itulah perbedaan. Jadi perbedaan itu selalu ada di manapun, dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan berpolitik, bernegara. Dan perbedaan itu tentu kita tidak bisa melarang orang berbeda pendapat, karena sebuah kebenaran tidak bisa diklaim oleh siapapun, si A yang paling benar dan si B yang salah, itu tidak bisa. Sehingga diperlukan toleransi sesama umat beragama maupun antar umat beragama, sesama kelompok maupun antar kelompok. Sebuah perbedaan itu membawa rahmat juga. Tidak serta-merta perbedaan itu membuat sesuatu menjadi masalah, tetapi justru dengan perbedaan itu membuat kita jadi kuat. Jadi kita tidak bisa mengintervensi, tidak bisa menjudge apa yang menjadi pendapat mereka, apa yang menjadi keyakinan mereka. Jadi memang kondisi jalanan hari ini sudah cukup sepi nih guys. Benar. Oh, berarti memang hampir 50% masyarakat Kota Ternate hari ini, hari Sabtu, sudah melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi kita tidak bisa heran kalau Indonesia memang
selalu begitu, selalu berbeda. Karena Indonesia termasuk negara dengan penduduk terbesar di dunia dan jumlah populasi Islam terbesar di dunia. Sudah menjadi konsekuensi logis perbedaan selalu terjadi kapan dan dimanapun dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, ini kita udah di Kelurahan Mangga 2, mutar lagi kita melewati Mangga 2 Tengah. Kalau tadi kita lewat Mangga 2 Pantai. Ada yang berlebaran itu. Udah sepi guys. Kemarin saya juga keliling di pusat kota, tapi tidak sesepi ini. Jauh lebih ramai kemarin.
belok kiri lagi dan menuju ke arah stadion untuk minum kopi dulu di sana.